Halo semuanya, jumpa lagi di channel The Prime Toys. Wow, kakak akan mengajak kalian semua untuk bermain bersama mainan-mainan konstruksi ini. Tuh, lihat teman-teman, wah, ada banyak sekali mainan konstruksi yang super keren. Mari kita semua bermain bersama mereka. Wow, seru sekali ya teman-teman. Wih, kita lihat mainannya satu persatu. Nanti kita masukkan ke dalam keranjang berwarna biru ini. Tuh, wah. Lihat teman-teman, ada mobil truk yang berwarna kuning. Wah, keren sekali ya teman-teman. Widih, warnanya kuning, sampai rodanya juga ikut berwarna kuning. Tapi, wah, mobil ini tidak memiliki atap teman-teman. Wah, kasihan sekali ya. Kalau turun hujan, mungkin bapak sopirnya akan kebasahan. Hai, ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, ada lagi. Lihat teman-teman, di sini ada satu buah truk eskavator yang berwarna kuning. Widih, ternyata mobil ini sama seperti mobil yang tadi teman-teman. Wow, mantap seruntul. Tuh, lihat. Kalau yang ini memiliki atap teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau turun hujan ya. Wow, let's go. Kita simpan ke dalam keranjang. Wow, ada lagi teman-teman. Lihat, di sini ada truk yang super lucu sekali. Warnanya merah dan truk ini bernama HKR. Wah, keren teman-teman. Widih, sangat lucu ya truk eskavator yang kita temukan ini. Mari kita simpan ke dalam keranjang. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini juga ada satu buah bulldozer. Wow, lihat bulldozernya sangat berat sekali teman-teman. Widih, dan wow, yang uniknya roda belakangnya lebih besar dibanding roda yang depan. Widih, mari kita simpan juga. Wow, ada lagi teman-teman. Lihat, kita menemukan satu buah truk sampah yang super keren. Widih. Lihat teman-teman. Wow, mantul seruntul. Let's go, kita simpan ke dalam keranjang. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Satu buah mobil truk road sweeper. Wow, lihat. Wow, truknya berwarna putih, kemudian ada warna hijau, ada kuning, dan biasanya truk ini digunakan untuk membersihkan sampah yang ada di jalanan loh. Wadidaw, mantul sekali ya teman-teman. Ayo kita simpan. Wah, lihat, di sini juga ada truk eskavator yang super besar sekali teman-teman. Wow, pasti kalian sudah tahu ya, alat ini digunakan untuk membersihkan jalanan, sungai, kemudian mengeruk tanah, mengeruk pasir, ataupun digunakan untuk keperluan yang lainnya juga. Oke, kita simpan dulu ya. Wow, lihat teman-teman, ada lagi. Widih, kali ini kita menemukan satu buah beko yang digunakan untuk memotong pohon loh. Wah, lihat teman-teman. Wow, alatnya menyeramkan sekali. Widih, let's go teman-teman, kita taruh ke dalam keranjang. Wah, ada lagi teman-teman. Lihat, di sini ada truk tangki dari Quadring Car. Truk tangki ini memiliki 8 roda. Wadidaw, let's go teman-teman, kita simpan ke dalam keranjang. Tuh, lihat. Widih, ada lagi teman-teman. Wow, kita menemukan satu buah mobil pemadam kebakaran loh. Wadidaw, warnanya merah. Dan widih, rodanya juga ada banyak nih teman-teman. Ada 8. Wah, let's go teman-teman. Kita taruh ke dalam keranjang. Widih, ada 2 buah mobil perang teman-teman. Ada mobil rudal. Dan kalau ini mobil yang digunakan untuk menangkap sinyal adanya serangan dari lawan loh. Wahai, mari kita simpan. Wow, kalau yang ini namanya stamper.
alat yang digunakan untuk memadatkan tanah, teman-teman. Hehe. Ayo kita taruh ke dalam keranjang. Widi, ada lagi. Lihat, kita menemukan satu buah truk dari perusahaan HKR. Ayo kita simpan semua mainan ini, teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Dadah, teman-teman.